udah nyampe di Trans TV on time jam 11. Kita mau cek sound dulu karena dengar-dengar cuma satu lagu. Lagunya apa nanti tunggu. Terus sambil menunggu yang lain, mobil dulu aja. Apa lagi ya? Doain aja biar lancar. Amin. Amin. Ada di studio Brownies, mau cek alat, masih gelap, belum ada orang. Inilah, kita udah dua kali nih, Junior udah dua kali diundang ke sini. Terakhir bareng Pasha Ungu di sini, perform juga. Waktu itu kita bawain single baru, Sehidup Semati. Tapi hari ini entah apa, tunggu aja. Cuman
ketentok sama pandemi. Harusnya kita udah gitu ya, dari kelas kemarin pending lagi, kita mau bikin virtual PSBB lagi, pending terus, pending terus sehari ini. Ya. Tapi bentuknya single apa album? Enggak sih, single. Rico? Oh iya. Dari mana? Dari mana? Latihan band, Pak. Ada tension, soalnya mamanya agak budek. Latihan band. Abis latihan band, Pak. Kan papa kamu gak suka kalau kamu mau latihan band. Siapa yang lagi ngomong? Kebiasaan ya, laki makin tua gak tau diri lo. Tak lama Iyun pun datang, pekerja rumah yang memberikan minum. Kamu lagi nyari pembantu seksi kayak begini. Kamu juga harusnya mikir, kamu yang harusnya penampilannya kayak gini. Baru bisa kamu kayak gini. Udah gak pernah mau kamu penampilannya kayak gini. Dulu ibu juga tampilannya begini pakai rok mini. Hari ini cukup menghibur, lucu-lucuan, fresh aja. Ini udah mau pulang, tadi juga kita udah bertukeran juga apa kontak sama apa tadi Pi, pasukan apa? Haradang-haradang lah pokoknya. Rencana kita mungkin mau saling berkunjung, tapi tadi asik lah acaranya. Pulang kurang tidur, ngantuk, lapar, mau makan di sini tapi di rumah saja gitu ya. Sampai ketemu di rumah, dadah.